Melayu maha kaya sembang pasal perjuangkan Melayu. Realitinya selama ni golongan yang paling ramai miskin tegar adalah Melayu yang... Korang nak tahu tak? Kalau korang membelanjakan 100 ribu sehari, korang perlukan 1149 tahun untuk habiskan 42 bilion. Gila tak gila banyak 42 bilion tu? Itulah aset cair yang dimiliki oleh Tun Daim pada tahun 1984. Pada masa itu bernilai 750 juta. Jika ditukar nilai sekarang bernilai 42 bilion. Si Macai yang beri backup Tun Daim tapi nak makan pun pinjam member. Korang dapat apa? Patutlah melompat resah bukan main bila SPRM nak siasat semua harta-harta beliau. Sampai boleh rasa teraniaya sebab SPRM siasat. Tak fikir ke rakyat bawahan yang bertahun-tahun miskin sebab sistem zalim. Melayu maha kaya sembang pasal perjuangkan Melayu. Realitinya selama ni golongan yang paling ramai miskin tegar adalah Melayu. Yang sebat, Melayu. Yang percaya, pun Melayu. Korang ingat yang mana laung-laung ratib Melayu ni nak perjuangkan sangat ke Melayu? Kalau betul dia nak perjuangkan, tak adalah Melayu maintain paling tinggi miskin tegar. Tapi kroni-kroni kaya tujuh keturunan. Korang fikirlah ya. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empire Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.